Hai Sobat Bugabo, kembali lagi bersama saya Zakir. Di video kali ini saya akan mereview dua produk keluaran terbaru dari Bugabo. Produk apa itu? Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa buat kalian subscribe, like, dan klik tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari Bugabo Adventure. Oke, langsung aja saya akan mereview produk keluaran Bugabo. Produk apa itu? Di sini ada dua produk. Yang pertama ada matras single. Kemudian ada matras aluminium double. Oke, saya akan mulai dari yang matras aluminium single ya. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang packagingnya atau dari bentuk luarannya ya. Untuk di bagian depan bisa dilihat di sini terdapat logo, dia menggunakan sablon. Untuk ukuran yang single di sini tertera ada tulisannya atau sablonnya. Oh, untuk ukurannya kalian bisa lihat di bagian sablonnya terdapat ukuran 100 x 200 cm. Dan untuk bahan sarungnya sendiri, dia bahannya parasut ya. Kemudian di bagian atas ini terdapat tali kur sama stopper. Ini stoppernya. Oke, kemudian saya langsung masuk ke dalamnya aja. Langsung saya buka ya. Untuk bahannya sendiri, untuk di bagian apa namanya, bagian atas ya, dia bahannya aluminium foil. Kemudian untuk di bagian bawah atau bagian alas bawah, kalau yang single dia menggunakan busa atau foam ya, ini bisa dilihat. Dan untuk di bagian sisi-sisinya atau pinggiran dari matras alu ini, dia di sini terdapat tali plivit ya. Untuk ukuran packagingnya, untuk yang ukuran singlenya ini ukurannya 23 untuk apa namanya lebarnya, dan untuk panjangnya dia 63 cm. Dan untuk beratnya sendiri ini cukup ringan ya. Untuk selanjutnya langsung masuk ke matras yang berikutnya, yaitu matras double atau matras double. Untuk packaging luarnya, bagian depan dia menggunakan sablon. Kemudian untuk ukurannya sendiri dia lebih besar dari yang single. Ukurannya dia 200 x 120 cm. Jadi untuk perbedaan apa namanya ukurannya berbeda hanya 20 cm ya dari yang single. Kemudian untuk bahan apa sih namanya, bahan sarungnya sendiri, dia bahannya apa sih tadi namanya, apa mas tadi, parasut ya. Oke, untuk bahan sarungnya dia bahannya sama yang single, bahannya parasut. Kemudian untuk di bagian samping kanan kiri ini sama terdapat tali kur dan stopper. Jadi kalau yang single dia hanya satu sisi, tapi kalau yang double dia terdapat tali kur dan stopper kanan kiri. Kemudian untuk size atau ukuran packagingnya, untuk yang double ini lebih mini atau lebih kecil ya. Dia kurang lebih ukurannya untuk panjangnya 27 cm dan untuk lebarnya dia 9 cm. Terus selanjutnya saya akan langsung coba buka matras foilnya.
Ini penampakannya ketika sudah dibuka. Untuk bahannya sendiri dia sebenarnya sama matras double ini dengan yang single. Bahannya itu aluminium foil. Cuman kalau yang double dia itu bolak-balik ya. Jadi aluminium foilnya dia bolak-balik. Nih. Nah, bisa dilihat. Jadi dia bolak-balik, berbeda dengan yang single. Kalau dia cuma di atas, yang bawah dia menggunakan foam atau busa. Untuk di bagian sisi dari matras ini sama yang single juga. Dia terdapat plifit, tali plifit buat kalian. Pokoknya matras double dan single merek Bugaboo ini pokoknya udah recommended buat kalian yang sering camping atau naik gunung ya, atau juga bisa digunakan ketika emergency. Ketika kalian gak bawa emergency blanket, kalian bisa pakai matras ini, dimasukkan dulu ke dalam SP baru kita masuk ke dalam SP-nya. Itu untuk kelebihannya sebenarnya sama, single sama yang double ya, ringan ya ini. Tapi langsung saya timbang aja biar kalian tahu untuk beratnya sendiri berapa. Untuk beratnya sendiri yang matras aluminium single dia 220 gram. Terus kemudian yang ukuran, kemudian yang double dia beratnya 392. Jadi untuk beratnya dia lebih berat yang double ya. Akan tapi buat packagingnya ini lebih kecil atau lebih mini yang double. Tapi untuk beratnya dia emang beratan yang double ini. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Buat kalian yang berminat dengan matras aluminium foil Bugaboo, kalian bisa langsung cek di deskripsi box. Di situ terdapat link yang langsung menuju ke toko kita. Buat kalian jangan lupa support produk lokal ya. Dengan kalian membeli produk lokal, kalian sama saja mendukung produk lokal untuk lebih maju lagi. Buat sobat Bugaboo, pokoknya intinya jangan lupa terus dukung channel kami Bugaboo Adventure dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.